Kicomania. Selamat pagi. Semoga kalian sehat selalu ya, diberi rezeki yang banyak dan umur yang panjang. Kali ini saya mau unboxing ya, burung yang suaranya sangat unik dan nyeleneh ya. Burung ini sama persis sama burung trocok atau kutilang ya, tapi warnanya burung ini gak sama, warnanya sangat coklat ke kematangan ya atau kehitaman. Kalau burung trocok kan bulunya agak coklatnya agak pudar ya, kalau burung ini agak kehitaman ya, dan banyak ada kekuningannya juga. Dan saya mau unboxingnya, jangan lupa kasihkan dulu kodiopatnya ya, dikasih sama ulat kandang bisa, dan pisang, buahnya pisang ya atau pepaya juga bisa. Burung ini pemakan buah teman-teman, jangan lupa kotorannya dibersihkan dulu ya. Ini saya pakai burleopat ya, bukannya saya promosi, tapi ini saya suka sama burleopat warna hijau ya, kesukaan saya dari dulu ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa yang belum subscribe, ayo subscribe ya agar tak ketinggalan berita update selanjutnya. Like, komen, dan share. Untuk suara burungnya saya kasih di akhir video ya. Suaranya, suara burung ini sama persis kayak burung terucukan atau kutilang, sangat bervariasi ya, bisa menirukan trocok, bisa menirukan kutilang ya. Sangat bagus suaranya, sangat cocok untuk pemula ya, karena burung ini harganya kisaran 40.000 sampai 50.000 ya di tempat saya. Gak tahu di tempat kalian itu berapa teman-teman. Gak usah lama-lama, kita harus buat. Coba tebak ini burung apa teman-teman. Untuk videonya, suaranya saya kasih di akhir video ya. Suaranya sangat bagus teman-teman. Burung ini pernah saya buat rekaman ya, rekaman mas, masteran atau pancingan. Ya ini burungnya, coba tebak ini burung apa. Ini bukan burung cicak jengkol ya. Ya ini burungnya persis kayak cicak jengkol, tapi burungnya ini bukan ya. Ya sangat tebal burungnya, sayapnya, ekornya. Coba cek dulu ya. Nah ini adalah burung Terengganis ya. Burung Terengganis ini sangat mudah gacor teman-teman, sangat cocok dan baik untuk pemula yang ingin memeliharanya ya. Sangat recommended bagi teman-teman yang ingin memeliharanya, karena burung ini sangat murah teman-teman, kisaran 40 sampai 50 ya harga omyokan. Burung ini sangat pandai ngoceh, pandai berkicau ya. Coba cek dulu kukunya, kutu ya, kukunya sempurna dan ekornya sempurna ya, gak ada yang cacat ya. Saya taruh aja ya, tidak kasihan terlalu lama ya, saya pegang karena saya sangat cocok untuk melihat burung ini teman-teman. Burungnya sangat baik untuk dipelihara ya. Ini saya mau gandengkan dengan kutilang saya yang sini, tapi kutilang ini saya itu sudah rawatan mulai lama ya. Ini bukan ini mau daftar kalau burung Terengganis ini ya. Suaranya. Jangan lupa kasih buah pisangnya ya. Saya kasih separuh aja ya buah pisangnya. Ini saya kasih ya. Sangat recommended bagi pemula yang ingin memeliharanya, karena burung ini cepat sekali berbunyi teman-teman. Sangat mudah gacor ya. Khusus untuk pemula, kalau pemula seperti saya ini ya, karena saya suka hobi burung-burung tegalan ya, seperti nama channel saya. Wah wah wah, sangat lucu ya. Saya suka burung kecil-kecil ini karena harganya yang murah, harganya sangat terjangkau ya, terjangkau harganya sangat murah teman-teman, karena tidak menguras kantong ya. Semoga burung ini cepat berbunyi dan cepat gacor. Jangan lupa ya, bersihkan sangkarnya, kotorannya, mandikan tiap hari
pagi hari kalau ada sinar matahari ya teman-teman. Burung ini sangat warnanya sangat lucu sekali, itu ada kuning-kuningannya di kepalanya. Kalau burung terucuk kan beda teman-teman, gak sama. Kalau terucuan itu burungnya agak kecoklatan kehitaman. Kalau ini ya ada kecoklatan dan kehitaman, tapi gak sama, jauh beda ya. Kalau burung kutilangan ya juga beda ya. Burung ini sangat digemari oleh peminat atau pemula ya, karena harganya yang terjangkau. Mudah rajin berkicau burung ini. Nanti saya buatkan tahap cara membuat mengepurnya ya. Ini belum makan porsi, saya kasih ulat kandang aja. Ya, sangat agresif ya burungnya, sangat baik untuk dipelihara ya, karena warnanya itu loh yang langka ya. Karena di sekeliling rumah kita nggak ada bu, sudah nggak ada rengganis ya, sudah langka ya. Mungkin penyebaran di mana nih, di Pulau Jawa dan di mana ya, saya belum cek Google karena itu. Saya kasih contoh suaranya ya. Sekian dan